Bang, itu ngomong-ngomong kemarin saya udah tungguin di sini dari tengah hari bolong. Kamu nggak pernah datang? Ya, kan lu tahu. Jangan dijawab dulu. Emang apa? Salam dulu mah, penonton Jakwek sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga, salam sehat, salam sejahtera. Salam persahabatan. Nah, kan lu tahu gua cek. Gua kemarin kagak punya bensin. Ya, gua diem aja di rumah. Masalah bensin mau bang. Ngapa kagak ngomong? Kalau masalah bensin mah mau seliter mek. 2 liter tetap encer sama saya mah. Oh, lu beliin. Emang abang kagak tahu saya? Ya tahu. Maksudnya bensin seliter 2 bensin ntar lu mau kasih, lu mau beliin. Jangan kata seliter 2 liter bensin. 5 liter aja bensin mah tetap encer, Bang. Yang kelas mah buat tuh baterai. Gua juga tahu tuh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Guru, sehat Bang Guru. Alhamdulillah. Nih, duk, Mi. Dari mana, Mi? Biasa Bang Guru. Ya, emang kerjaan santai seruntuh. Udah ngopi? Alhamdulillah udah. Amin. Kira-kira kopi encer. Oh. Yang kental mah kecap, Bang Guru. Kecap, yang kental mah. Jadi saya pengen tanya nih, Bang Guru. Iya. Kira-kira kalau kita lagi ada masalah di jalanan nih, karena emang kita hidup di jalanan gitu, iya, Bang Guru. Kita lagi ngomong sama lawan bicara kita, tiba-tiba temennya di belakang langsung negrep nih, Bang Guru nih. Langsung nyikep kita tuh. Nah, itu untuk membukanya gimana tuh, Bang Guru tuh? Nah, makanya Mi, gua bilang juga lu harus punya permainan sedikit banyak kayak gua nih. Ya ini kalau kita udah punya permainan sama Mi, ya, yang namanya di warung kita baru dehem juga dia udah nanya mau perlu apa nih bang. Tuh. Oh dikasih? Dikasih. Iya. Kalau punya back sih, makanya lu punya. Punya back sih nggak perlu punya duit tuh? Lah kagak, gua mau dehem aja. Utangnya kapan-kapan gua bayar. Ngutang itu mah judulnya. Ngutang mau di mana? Enggak, itu Pak Amin nanya. Iya. Kalau ditegrep dari belakang ini bongkar atau gimana? Aduh, lah jadi soalnya. Ya iya lo gampang banget itu, Mi. Ya coba gimana kira-kira, Bang? Tanya Bang Ubay aja bisa. Gua kata kali lu Paul. Gurunya Abang. Kalau ada gurunya mah Pak Mali ngajarin. Bukan Romano banyakan lu ngomong sama gua. Lah jadi gimana ya? Ayo belajar Mi. Romano ngerti sama siapa nih? Yang bener sama siapa nih? Sama gurunya. Kecuali dia berhalangan enggak ada. Ayo gua liatin. Yang benar kalau latihan. Jadi di grupnya gimana, Mi? Jadi nih, saya kasih contoh nih gini nih, saya kasih contoh nih. Iya, nih. Nih. Nih orang ngajakin ribut saya nih, Bang. Nih. Ya kan? Datang pada depan. Iya, dari depan nih. Dari depan dulu. Saya. Pada saat saya ngomong nih sama nih orang, adu mulut gitu, temannya dia nih dari belakang datang nih. Oh, gitu. Datang karena saya lagi pas saya lagi ke bawah begini, tangan saya diginiin nih. Tuh. Oh, begitu. Nah, kira-kira ini gimana cara ngelepasnya nih? Ayo lu kan belajar supaya sama... supaya ini bisa terlepas, iya. Yang depan juga bisa kena gitu. Ayo lu belajar sama gua udah lama. Nah, ini kalau misalnya itu gampang, Mi. Gimana? Nih, dicontohin Bang Ubay. Itu. Ya, sini, Mi, sini, Mi. Coba dari mana? Dari depan atau dari belakang? Belakang? Oh, dari belakang. Iya. Nih. Tuh, ada yang begini nih ya. Nih kita bongkar nih. Set tuh. Nih kita geleng. Oh, iya jatuh beneran. Iya. Tuh kita geleng tuh. Pak. Itu langsung jatuh tuh ya? Iya. Yang penting lagi. Gitu ya? Nah. Lagi. Yang kenceng, Mi. Tuh, yang ini kita bongkar nih. Sek tuh. Ini kita geleng. Iya benar, benar kebanting kita ngikut kita. Ngikut. Ngikut. Jadi begitu. Ada lagi, ada lagi selain itu. Kalau dari depan. Dari belakang ya, dari belakang. Kalau dari depan mah enggak enak ya. Iya, itu anak kecil ya. Itu anak kecil enggak ada lagi. Masa begini kita. Iya, ada lagi. Nih. Satu, dia begini nih kita nih, tuh. Iya bener, bang, geli. Nih kan nih kita tegongin nih, dia nih. Kencengin coba, kencengin banget. Cek, tuh. Aduh. Ya. Bener, paham. Jadi boleh kita cengkrem ininya kemaluannya, boleh kita pukul. Bener. Kantong menyan bisa pecah. Cuman kita main sol dulu dikit, biar dia begini nih. Ya. Coba lagi. Dari yang pertama, dari yang pertama. Ini kenceng nih. Tuh, iya. Sek tuh. Ini iya bener kayak penter bang saya. Tuh. Yang kedua. Iya, oke.
Nih main saulin dulu nih. Cek tuh. Ketam beneran. Yo. Ketam beneran. Sakit perut. Iya. Paham ya, Abi? Paham, paham. Ya. Nah, sekarang lu peragain, Cep. Lu tegap dia dari belakang, Cep. Ayo coba tegap. Yang pertama nih. Bawahan dikit, bawahan dikit. Bawahan. Nah, sama. Kepucang mata. Nah. Gila. Tuh. Tapi begitu, Mi. Sekarang yang kedua, Mi. Yang kedua. Nih. Ya, siap. Ini kita tetap goyang ya. Sedikit ya. Nah. Ini aja. Kalau rasanya kalau dia begitu, ini main yang ini. Tuh. Jadi kan Yusuf dia ngeles ini. Oh, oh bisa bolak-balik. Iya. Kan diajarin. Oh. Ih, berarti salah tadi. Nah. Ntar kalau gua kemari lu pindah sono, gua kemari duanya gua. Ya. Ayo lu punya pengen pindah kemana lu? Ayo, gua pindah ke kontrakan. Ini lagi belajar Bang. Serius ya, dong ya. Dikit. Nggak enak sama Bang Guru. Ah, ayo coba lagi. Yang kedua yang pertama nih? Yang pertama dulu. Ya, berat. Goyang ya, Mi. Ya, kaget. Kaki lu lurus dulu, Mi. Lurus dulu gini? Tekan. Tekan? Baru geleng. Nah. Berasa. Berasa ya? Ayo coba yang kedua. Yang kedua. Nah, niat ya? Niat ya? Gue pengen lihat dulu larinya kemana nih. Boka cuk cuk. Nah. Iya. Aduh, bukan main Bang Guru. Iya. Maksud saya itu, kadang-kadang kita lagi asik ngomong sama di depan nih sama saya emosi, kita lupa ada yang di belakang. Ya, iya. Fungsinya begitu. Iya, fungsinya kan gitu tuh. Iya. Jadi kan begini nih, kita dulu tuh botak tuh. Tadi nah yang pertama karena dia nyikupnya di sini, blok tuh. Kita gelengnya ini kan begini nih, gelengnya begitu tuh. Jadi otomatis dia kebanting ya, tinggal terusin doang ya. Iya. Kalau dia nggak lepas, jatuh. Jatuh. Jatuh iya. Jatuh dia kalau gitu. Iya pasti jatuh kebanting. Dia begini. Itu. Paham ya? Paham. Saya kira cukup ya. Untuk hari ini, alhamdulillah dan sangat berharga untuk saya. Alhamdulillah. Semoga Bang Guru sehat. Amin. Murid-murid yang lain juga sehat. Sekarang Amin. Saya pamit dulu Bang Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi untuk seluruh Jejak Beksi, penonton dan pemirsa Jejak Beksi, ini hanya untuk pemula, bukan untuk para master dan bukan untuk para pendekar. Ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.